Kembali bersama GPS Channel di malam-malam Uji Nyali. Di malam-malam seperti biasa kita keluyuran malam. Kali ini kita berada di kawasan Kota Mati ya. Ya. Rumah mati terbengkalai selama 30 tahun. Di sini tempatnya gokil, gokil banget. Gokil banget. Creepy, Gokil. Creepy. Di samping rumah kosong ini dan danau. Ada danau luas, guys. Belakangnya. Di belakang pinggirannya itu dikelilingi danau. Lebih 3 hektar. Hampir lebih dari 3 hektar danaunya. Tapi kita akan langsung toyor ke lokasi ya. Kita sebelum ke rumah itu, kita ke danau dulu aja. Kita ke danau dulu ya. Oke. Oke. Danau. Lengting, siapin. Jatuh, 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 jatuh. Lengtingnya siapin. Ada oncom lagi membuka portal gaib. Ini di sini, guys. Wow. Tamannya ini loh. Tamannya ini yang membuat creepy. Lokasinya. Wow, seperti kayak kerajaan Majapahit. Di sini aja kita bisa lihat tangga-tangganya nih. Kita bisa lihat tangga-tangganya. Dan ada bak. Seperti bak ya. Seperti bak digagahi dengan pepohonan. Pohon palem semua banyaknya. Dan ini tangga-tangga menuju danau. Ini tangga-tangga menuju danaunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini guys, di depan saya. Di depan saya ini danau lama seperti 30 tahun tidak ada yang berani satupun yang menginjak lokasi ini. Cuman gelap ya kayaknya nih, ini senternya. Gak kurang. Oke. Kita hanya memberikan informasi saja bahwasanya di area rumah ini ada danau. Ada danau yang wow, creepy, creepy. Oke, kita langsung toyor ke lokasi. Kita langsung naik tangga. Ada pura candi-candi dan ada kura-kura. Tapi bukan kura-kura ninja, guys. Ini ada kura-kura batok ya. Kura-kura batok. Ya, oke, kita langsung toyor ke lokasi. Ya, Pak. Lagi ngonten, Pak. Bikin apa? Ini udah koordinasi ya? Siap. Masih banyak, Pak. Iya. Oke, kita langsung toyor ke lokasi. Udah. Peserta, siap. Tutup ring. Ini guys, lokasinya. Pastinya creepy, guys. Creepy. Oke. Bisa di rumah, gimana pun saja berada, Anda bisa lihat ruangan kamar ini.
Anda bisa lihat ruangan kamar ini penuh banyak pintu. Penuh banyak pintu. Dan wow. Pintu kamar sampai ada tiga loh pintu kamar satu ruangan. Dan ini ruangan. Oke. Kayaknya peserta uji nyali besoknya di sini. Oke. Ini bangunan-bangunan yang sudah tidak ada kaca ya, sudah tidak ada kaca jendela. Dan ini juga ada pintu ruangan rahasia. Mungkin kami tidak bisa explore semuanya ya. Nanti akan adakan sesi uji nyali. Di sini ada perahu. Ini gorden. Oke. Ya peserta, Bang Jokring. Ya. Anda siap beruji nyali? Insya Allah. Dan saya meminta Anda bebenah ya, sapu melalui sapu itu, kesek-kesek dikit gitu. Nanti Bang Jokring duduk di sini. Kayak seperti main film, ya kayak seperti main film. Aduh capek-capek, suruh nyapu lagi. Coba duduk di situ. Oke. Lampunya, siapin. Oke. Kamera tampak blur ya. Kamera tampak blur guys. Kamera nggak bagus nih, nggak bagus. Kalau tripod pasang kan? Sudah siap Jokring? Menang. Saya kasih waktu 10 menit ya Kang Jokring. Nanti kalau tidak terdengar apa-apa jangan disampaikan ya, nanti dianggapnya rekayasa. Kecuali terlihat terdengar suara ya. Ya sapu, nanti disapu. Oke. Nggak ada pakai mic kita. Nanti dipasang dulu tasnya. Nanti duduk aja situ di kursi. Oke. Sebelum itu kita sapa-sapa dulu yang sudah hadir. Ada Adriansa hadir, oke. Okay. Horror Survival, thank you. Ada Black Channel, oke. Okay. Tarwawe, thank you. Ada Sri Wahyuni, semangat. Ada Silvia Oktaviani juga semangat. Oke, okay. Ada Kang Dagul, hadir selalu. Oke, okay. thank you. Untuk Neng Pebi, Neng Mayang, Kang Cungkring malam ini, wow, hadir di rumah hebat ya. Sudah, Kang Cungkring, siap. Naiknya tambahin lagi, naiknya 6.000 tambahin lagi. Udah Cungkring duduk itu, ikut sih. Kursinya geser ke sini. Tengah. Tapi dia, itu dia biar mic-nya itu nggak bisa ditarik loh. Pegang mic-nya. Biar nggak ketarik-tarik. Oke. Coba tes audio vokal. Tes. 1, 2, 3. Tes. Oke, okay. Moderator. Mohon cek audionya. Moderator. Boot cek. Dabul.
moderator gitu. Moderator. Nanti itu sapu disapu-sapuin ya. Kamu benar-benar kamu keprek-keprek ini. Kan sampai kok saya tambah banget. Rumah dia tek. Ya. Pulang dulu, mau tidur. Oke. Kasih waktu 10 menit. Siap. Oke. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ketemu lagi bersama Tumre BPCS channel ini. Terima kasih yang sudah bergabung sama Tumre ya. Selamat malam, Pepi. Bertemu bersama Sukri. Sampai, Pep. Sudah berbenah, Sukri. Ya, beginilah keadaannya. Sukri bersendiri. Ya. Ini kesial. Tunggu, sengaja pakai helm, takut ada apa-apa di atas. Datang, bebek! Hadir! Hadir! Bisa masuk, Greg! Hadir! Jangan diraga! Dong, Greg! Sampai di sama pegabung juga sama Congre.
malam kemarin. Kok main sampai di, nah sekarang jongkring. Nah, dengan pemirsa. Ada suara menangis. Pegel, pinggang. Assalamualaikum. Bapak Donald. Monitor. Jangan dipakai main. Dipakai main ya. Ini soalnya kan waktu panjang, mepet. Apa langsung dibawa ke sana dulu? Dikeluarin area aja. Iya, langsung ke peserta kedua. Iya. Langsung di. Nanti peserta yang kedua siapa? Di apa? Apaan ya? Rono, langsung ke sini Rono. Di, gendong di. Rang, awak tanah gana. Bismillah, bismillah. Awas ada batu. Terus dilanjut baju. Oke, siap. Peserta yang kedua. Ya. Pemirsa, peserta pertama kita mendapatkan perlawanan ya. Tadi saudara Kang Cungkring sudah melewati uji nyali, tapi sayang ya, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dia kerasukan dan sampai saat ini sedang dievakuasi di lokasi markas. Oke, Kang, di situ. Apaan? Apaan? Aduh. Siap, Pan? Siap. Oke. Cek, cek. Tahan. Ini artinya potato, guys. Kentang. Kalian tahu kentang nggak? Potato.
badak. Udah wes. Gerah-gerah. Pertama gangguan energi. Ayo. Ayo. Siluman bangkit. Tanya potato, guys, saya tanya potato, guys, saya tanya kentang, hei, saya tanya kentang, kentang. Pancet, petot, hari sini juga tak cinta loyang, deh, aduh, udah deh, lagi, belum ada reaksi. Tunjukkan muka mu yang jelek itu, tunjukkan sikap kalian. Hadir, hadir, hadir. Belum muncul, guys. Ya belum muncul.
titik yang ada di sini menunjukkan muka jelek kau. Hadir, hadir, wow, hadir. Yang di sini kalian kentang, tahu gak kentang guys? Kentang potato. Tanya kentang. Kentang kelunting. Bancet, teman badak, teman pitik, hadir. Benar tadi siabut dengan
ada suara ketawa. Dan di sini tadi ada cahaya-cahaya merah, mata merah. Kayak mau masuk ke ruang ini. Ya, ini dan lama. Oke, pemirsa, peserta yang ketiga sudah rondong, siap. Bisa nanti kamu kita duduk di sini ya. Oke. Kan ada otaknya. Ini masuk. Bacom langsung. Oke. Ini kurang tinggi. Coba berdiri, berdiri. Ah, munduran dikit. Ini masih dekat itu. Munduran ini. Udah situ, duduk. Siap ya. Dupanya tolong dibakar. Oke. Oke. Siap, Tom. Nanti suaranya agak digedein dikit, tapi jangan terlalu banyak. Suara-suara nanti didengerin aja. Oke, silakan duduk. Selamat bertugas dan beraktivitas. Tolong informasikan ya terkait suara-suara, baik pun penampakan. Oke, kanan kiri dikeprak-keprak dulu. Oke. Siap, kita tinggal. Assalamualaikum. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga aja di channel yang channel. Oke, hari ini gue akan cari di rumah terbang kalau itu rumah terbang apa ya. Kita pergi tes. Mitosnya di sini guys biasa owo sama ibu sekarang yuk lah ayo. Sudah begitu lamanya guys ini rumah 30 tahun guys, 30 tahun nih kosong. Halo, jangan cuma suara doang.
yang dibilang Arkan tadi butuh ada suara guys, ketawa sini guys, ini kau guys. Woi, jangan tahu lu. Sosok di sini guys, di sana. Oi. Lihat. Oi. Ini di guys. Oke, guys. Tuh guys di lorong arah pintu rahasia ada sosok penjahat tadi yang ngintip. Oi. Jam di bawah. Hujan ini bisa panas sendiri guys.
guys. Woi, kamu sini. Woi. Dah, doang lu. Ini punya malam kecil, guys. Insyaallah, guys, bisa membunuh orang tanpa menyentuh. Enak sih. Cukup gerah, guys. Dan cuma suara doang. Takut sama gue cengeng lo. Temen gue tadi dibikin kesurupan. Dia masuk. Ah, siapa yang masuk cuman sini? Tangan sini. Assalamualaikum. Ayo guys, perhatikan mata guys. Kita mendayung dulu ini. Dayung sendiri. Aselole. Ini apa guys? Oh ini. Dan itu guys kayaknya gue. Dong, bantu like-nya dong, share, komen, share, dan subscribe. Tambah terus, baru 70.000. Terus, tambah terus. 70.000, naik terus. Ada hembusan angin guys, di sini guys. Kali ini kita datang tidak sendirian guys, ada tim dari Horror Survival dan Bang Samud. Bentar lagi mereka akan naik guys. Setelah kita guys, saksikan aja, mampir di channel mereka. Halo. Langsung ke season 2. Di sini Bang
Samud akan hadir untuk ekspor dan horror survival. Bang Ronald akan mengeksplor seluruh ruangan sampai ke pinggir danau. Hari ini JPS Danau uji nyali dicukupkan sampai di sini dulu, dan mudah-mudahan kita besok pindah ke lokasi rumah 1 miliar. Di mana rumah 1 miliar itu sosok kuntilanak merah dan sosok apa ya? Ibu hamil lahirkan itu ya. Gitu. Jadi saya bersama Ohang Ranak akan kembali ke markas di depan. Karena kan kita tembak jauh lumayan. Jadi sambil apa? Sambil kita menunggu Kang Samud, Bang Samud yang akan live malam ini bersama Karol Survival, kita akan tunggu di depan. Oke? Kita ke cross-checking di sana aja. Ya. Di taman ada tangga enak. Membahagiakan. Oke, kita bayar ke sini. Matikan dulu. Ini guys, lokasinya keren banget guys. Ini rumah-rumah mewah guys. Cuman terbengkalai sudah hampir 30 tahun. Anda bisa bayangkan. Di sini tadi kita mendapatkan bayangan-bayangan hitam sekelebat di samping jendela dan mata merah. Cahaya-cahaya putih komplit dengan menu di kegelapan, artinya cukup lumayan interaksi di sini. Tertawa, tangisan, cengikikan, ya, membuat suasana bulu kuduk merinding disco. Jika Anda mempunyai kelebihan yang memang bisa melihat di lokasi area ini, kalian bisa bayangkan, oh, rumah semewah ini, subhanallah, sayang. Kalau Anda punya duit, punya rumah seindah cantik ini, wow, kayaknya gak bakalan Anda tinggalin. Gak bakalan aneh, sia-siain lah, itu intinya. Rumahnya keren, best step-nya, kamar mandi ruangannya cukup lumayan ya, masih udah dipandang lah itu pemirsa. Interaksinya cukup hebat, cukup memukau, dan ruangan-ruangannya pun creepy sampai bulu kunduk merinding disco ya. Keren sekali pemirsa, banyak pintu sekali, pintu-pintu ruangan rahasia di sini. Lumayan. Oke, kita akan closing ya ke depan, di mana ada para tim yang akan siap toyor malam ini. Ada Bang Samud, Bang Ronald, ya, pindah ke channel mereka. Sekarang yang akan live Bang Samud malam ini. Di sini ada Kang Wandi, Kang Wandi Sekai, hello. Hadir. Ada Bang Cungkring. Ada Kang Dagul, hadir. Ada Kang Teddy, ada. Halo. Bang Ronald, tidur dulu ya. Belum tidur dari semalam nih. Ada yang kangen katanya tuh. Siapa tuh? Kenapa tidur di bawah apa? Di bawah aspal. Sebenarnya aku pengen tidur dekat kamu, cuman kejauhan. Tuh gitu. Oke. Oke. Kuring saya. Jangan lupa ya guys, tonton
videonya Kang Ronald dari Horror Survival, ada juga Bang Samud. Ya. Ada Bang Samud ya. Ini lab yang kedua Bang Samud. Bang Samud akan koyor. Jangan lupa ditonton guys. Oke. Like. Sebelum ini kita bacakan yang masuk ya. Ada Goboy Ngoboy Misteri. Iya nih Bang. Teddy lagi tumbang, eh. Oke, tumbang ya. Ada Asri Wulan, Bang Ronald jangan tidur mulu. Ada ya Mata Indigo Mode One. Ngoboy Misteri. Daji Stakdut. Kasibat Cibucek kercek lok na meureun. Oke. Oke, oke. Reuni mantau di rumah dulu Kang Bang Fit. Oke. Oke, oke, oke. Ada Abis Channel. Ada Neng Febi, salam buat Bang Tungkring keren abis. Oke, siap, 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 siap. Ada Naga Sakti juga, Beben idolanya kuncup sekarang ya. Dia lagi fokus ke pekerjaannya. Oke. Terima kasih sudah hadir Bang Samud. Sekarang lagi live ya. Pindah ke channel Bang Samud sekarang. Oke. Nantikan keseruannya, penampakannya. Takutannya. Ada juga tangisan-tangisan yang luar biasa. Oke. Dan saya akan akhiri live malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jonggreng ya. Ha 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 ha.